6, 7, 8, 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tinggal semua. Pagi ini ya, anak lanang itu selalu ngerusui Mbak Anis. Gak mau di luar, setiap kali dikeluarkan sama Mbak Anis sudah intel lagi lewat pintu gerbang yang oranye itu di bawah itu kan teman-teman. Jadi anak ini itu masih muat. Nah, tadi Mbak Anis nyapu, dirusui. Sekarang Mbak Anis lempet-lempet baju juga dirusui. Ngewangi ya, no. Ya no. Engko berarti lempiti karo gino di ora tarit. Cowetop pisan ning. Heh. Eno. Diewangi ora malah dirusoi. Hah? Nek dijak omong-omongan yo ngerti lho sakjane iki. Tapi gaya. Iya. Iya. Bajune ayahku. Iya. Kayak ngono. Kalau sama Mbak Anis itu ya, semuanya santai teman-teman. Malah kayak, malah kayak punya teman baru. Ini apa? Eh? Kok jerapahnya sama kudanya diadu, nangis nanti. Dan sarapan pagi ini adalah telo godok dikasih gula merah teman-teman. Oh, enak banget ini tadi telo yang membawakan Mbak Anis. Ini telo Gunung Kelut teman-teman. Medu banget. Oh, enak. Manis. Cimplung manis. Tak buat cimplung ini namanya teman-teman ya. Telone medu apa nih lek ngarani ini? Hah. Medu. Medu enak. Telo anu. Telo apa? Mandulu. Telo mandulu. Mandulu. Telo mendulu. Hino, Hino. Aring Hino. Anak lanang biasanya manja-manja gini, kayak Gino. Sekarang Gino tok yang manja-manja. Ini gede perutnya doang teman-teman, kepalanya lo saimet. Lo gigit-gigit. Gino mau cimplong apa lagi? Gino mau cimplong apa? Jadi di tempatnya Mbak Anis itu kebun ya, Nis ya. Kebun deket perkebunan. Alas malahan. Alas kopi. Gino mau nak? Gino mau nak? Ya. Enak nak? Mau? Gak mau Ginonya. Oh, gak tahu rasanya. Enak sekali. Gak doyan. Dimakan telo Neno. Malah ngalih. Rusoi Bu Anis nih. Nanti nih kayak gino kah? Anak kicak kicak ciwi. Kok gitu abis itu Bu Anis itu cowok. Lanang ya. Bu Anis bersih bersih. Kasih gino. Bu Anis bersih bersih dapat bajunya anak-anak itu loh teman-teman dipakein kok no di kudang-kudang. Mak Miu basak nih ke Elma panggil Mbak Anis Bu Anis. Bu Anis. Yo, gino, gino, tak gino, gino, gino. Nah, ini. Lalu ye ki. Gino yo mano tae. Iki ki jane lanang wedok to? Itu cowok. Duh, ayo ayo kita jalan-jalan. Ayo ayo cuale cek cek. Ndi to? Ki apa ne, Ma? Itu bajunya Gino waktu masih kecil. Oke, Mak. Sekarang wis gak muat. Dulu kan dulu Gino anu apa kayak ikus curut.
Dinda anak Dinda kengeng. Hey, halo. Aku adiknya Nyonya. Gino, mau becek kemana Gino ini? Supaya cak yopo sama Bu Ani sih. Oh, ini lah kacamata. Kacamata. Lucu. Mundur-mundur nanti orang semua. Ganteng ya Pol, ganteng apa Ayu tuh Bu Anies malah malah ganteng dia ya, Ayu dicampur. Ayo. Lucu. Oh, ganteng. Halo. Halo, halo. Kita foto. Iya. Cik belum terbiasa pakai kacamata Bu Anies. Gek kak gitu loh, gek kuplok. Sepatu ini kita. Gino mungkin pewagel. Pacak ya apa aku kalau Bu Ani sih gitu. Udah lama ini enggak pakai baju-baju kayak gini, pakai kostum. Biasanya dulu sering dulu tak kasih Mbak Anies. Yang sering itu creamy. Ini karena maknya repot terus, jadi enggak cover. Itu sepatunya Tom itu. Yo, ngalah Tom. Iya. Sepatunya anak lanang Tom itu. Cek. Ben ganteng lho le. Iki ganteng Pak Ayu mlian. Yo ganteng ya dicampur malah Ayu. Anu di pacar. Ae. Tom ini cepot. Halo, kita jalan-jalan lagi kalau gak cepet kabeh. Artisnya Mame cimplung iki. Tuh teman-teman, ekornya Gino kayak baju pengantin ya. Bisa nyumoprok mekar gitu. Ya, kowe kok ganteng apa? Ayo to le. Kacamatamu kene. Cek. Ayo kita ke pantai dulu. Ya. Piye to Mbak Rengga? Anu, apa kacamatane emang agak kegedean iku? Oh, aku bagus tenan di karet ya. Biasanya tak kareti. Lucu. Ben dibenerin Bu Anies dulu. Ya, kita jalan-jalan dulu. Lah, ini kamu kan cantik begini loh. Ini temanya macam apa? Pamer kalung. Lah, ngene. Juragan Lombok. Eh, sini aja, sini ya. Dilanjutkan. Yo Rene yo. Juragan Lombok iki pamer kalung iki. Kalung Lombok mana? Mahal ini. Kita nah, sini jalan sini. Saya 1 2 3 4 5 6 7 Ah, aku yang ganteng ya. Iyalah aku ki. Enggak mau. Gak mau Bu Anies. Jalannya mundur. Dicepoti kok ya kocone. Risih ya. Risih tuh ya. Nanti kocone mau. Kini mah. Pamer kalung ini loh. Ginonya pamer kalung. Panen Lombok ya. Ya no ya. Panen Lombok buat beli kalung loh. Kalungnya kalungnya 50 kilo. Iya, berangan-berangan nih kilo. Aja yo foto Bu, aku ki Bu. Madanda, ini mah pinjam kalung.
Oh, Irma jidan-dan jidan-dan di Irma. Irma caper juga teman-teman. Jidan-dan piye sirmu? Enggak mau ketinggalan itu. Sik tak jukuk ni kacamata. Anak lanang dibaca yo manut ya. Eh, sedih apa bahagia? Anaknya satunya juga pengen dandan. Ini mah dikejret di benak nih. Murat ya anak lanang mau meneng ini gini, nggak minta tolong, minta tolong ayah. Ayah meneng ayah, aku dibuat pacai kayak gini. Ben manut bisa lek diajak lomba biar juara ya, gantiin Om Krimi. Om Krimi? Krimi. Singgi. Yang juara dulu kan Krimi. Ya no? Kino? Wis cantik. Cik Ma. Kayak lo jamur. Kiti, Ma. Wis cantik sekali. Dah sama kayak Gino. Yes, cantik. Yes. Dah cantik sekali. Oh, ya. Iya, gaya. Walah, Kiki. Tuh teman-teman, Elma juga enggak mau kalah saing sama Gino, minta didandan Ibu Anis juga. Ya. Oh ya. Alah. Ya udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video keseruan keluarga Mio hari ini. Terima kasih banyak yang selalu mendukung keluarga Mio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gino ngantuk dibacai Raja. Kabotan kalung. Cepat abot ya.